pelaku pembunuh Dr. Mawar di Nabire, Papua terungkap. Polisi menemukan fakta baru penyebab kematian Dr. Mawarti Susanti, satu-satunya dokter spesialis paru di Nabire, Papua Tengah. Dr. Mawarti Susanti meninggal akibat dibunuh. Satu orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Terduga pelaku inisial KY, petugas kebersihan di RSUD Nabire. Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri menyebut, motif sementara pembunuhan lantaran pelaku sakit hati terhadap korban. Penanganan kasus ini pun dilakukan dengan penuh hati-hati. Kami kembangkan dengan menggunakan Scientific Crime Investigation, SCI. Dilakukan dengan penuh kehati-hatian, ujar Fahiri dalam konferensi pers di Jayapura, Rabu, 29 Maret 2023. Adapun jenazah telah diotopsi saat dibawa ke Makassar untuk pengembangan lewat G Laboratorium Forensik, Lab4. Dari hasil otopsi, ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jenazah korban. Dengan ditemukannya tanda-tanda kekerasan, sehingga selaku Kapolda Papua saya memerintahkan kepada Kapolres untuk segera mengembangkan hasil otopsi yang dilakukan di Makassar. Polda Papua bekerja sama dengan Pusdokes Mabes Polri untuk pemeriksaan mendalam guna mengungkap utuh kasus ini. Dari puting payudara almarhum dilakukan swab, juga kepada beberapa saksi. Dan akhirnya bisa mendapatkan hasil swab, kata Fahiri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!